Waitroom sendiri kebentuk pada tahun 2015 yang emang dimulai dari beberapa anak-anak yang emang sudah jalan di scene-scene musik-musik elektronik sih sebenarnya. Mau bikin satu ruang buat kita lebih mengedukasi ke kalayak lebih luas lagi. Dan cara paling mudah sih emang kalau buat kita mau mengedukasi memang harus kita tunjukkan kayak apa sih musiknya, elektronik musik yang sebenarnya yang kita tahu itu macam-macam kayak apa aja. Maka dibutuhlah White Room ini. Dari White Room sendiri melihat scene Surabaya itu makin berkembang, makin banyak komunitas-komunitas kecil yang mulai bikin-bikin acara juga. Sejauh ini White Room sudah pernah bikin 4 party. Kita pernah undang Zimmer, Darius, Lemarki, dan yang terakhir kemarin itu ada Caesar sama Mer. Kita tuh ingin mengedukasi teman-teman orang-orang Surabaya. Karena sejauh ini kita tahu dong kalau di media itu selalu menunjukkan talent-talent yang IDM yang top 40 atau yang progresif. Menurut kita tuh penting karena concern pertama kita adalah edukasi.